wartawan yang bukan wartawan masyarakat, bukan ada yang live ya. Korban sudah dititipkan kepada orang tuanya di sini untuk mulai tinggal. Kemudian dari beberapa hari sudah ada beberapa kekerasan yang dialami oleh korban, yang dilakukan oleh bapak kandungnya, kemudian juga berlanjut oleh ibu tirinya, dan juga pada akhirnya pada hari Rabu tanggal 19 Mei tersebut, akibat dari kekerasan tersebut mengakibatkan korban meninggal dunia. Medcom.id, a part of Media Group Network.